Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini emak berada di sebuah hotel yang katanya konon hotel ini mengkisahkan tentang zaman dahulu sebuah kerajaan keraton. Jadi ikutin terus penelusuran emak malam ini di sebuah hotel mistis yang ditempatin oleh makhluk-makhluk gaib dari keraton. Salam sisi dunia lain. Jadi penelusuran kali ini tepatnya kita sudah berada di lorong hotel. Konon hotel ini sudah tidak beroperasi selama 25 tahun. Ya, intinya kedatangan emak ke sini ingin silaturahmi, ingin memperkenalkan diri bahwa emak juga dari orang Jawa. Semoga beliau sesepuh, buyut, mbah yang ada di sini menerima kedatangan kita dengan baik. Jangan lupa ikuti penelusuran Ma Sisi Dunia Lain. Dan Kuyuil beserta Aba posisi sudah berada di dalam kamar hotel yang konon katanya dihuni oleh sesepuh keraton Jogja. Suasana sangat mencekam di sini karena ada suara-suara yang tak kasat mata. Di sini sudah tidak beroperasi selama sekitar 25 tahun. Mungkin kalian bisa melihat di dalam ruangan ini bagi kalian yang mempunyai mata batin atau indera keenam, kalian bisa melihat ada sosok siapa saja di dalam kamar ini atau yang berada di belakang, tepat di belakang suami saya. Di sini ada dua lantai. Dua lantainya itu di paling belakang yang sudah tidak beroperasi. Tapi yang mak lihat di belakang sana itu hanya makhluk-makhluk astral yang seperti Wewe Gombel, Kuntilanak, apa itu yang bertubuh besar dan hitam itu apa namanya? Gondoro. Ya. Tapi kalau yang di bawah ini adalah real dari abdi-abdi keraton Jogja. Masih ada kaitannya dengan Jogja. Nanti mak tunjukin kamar-kamar berikut apa itu yang bagi orang Jawa itu apa ya? Gamelan. Gamelan. Terus ada sebuah payung, ada sebuah tempat duduk, ada sebuah apa? Ukiran. Ukiran
ukiran kayu. Yang Ma lihat di situ adalah wejangan ya, atau tempat bertamu. Tempat bertamu, jika ada tamu pasti duduk di situ. Ya. Nanti Ma perlihatkan seperti apa. Ma, tadi ya. Mama nyebutin ada sosok sesepuh di belakang saya. Mm-mm. Itu apa abdi keraton atau memang orang-orang keraton yang di sini? Yang saya lihat sih pengabdi ya. Maksudnya itu bagian dari keraton Jogja. Jadi yang saya lihat dari depan tadi sampai ke dalam dan di kamar ini juga ada sosok laki-laki yang berpakaian memegang tongkat, apa namanya itu? Prajurit berarti. Prajurit dan ada buyut ya, buyut yang berpakaian adat Jawa. Dia udah setengah parubaya ya. Jadi yang Papa lihat apa? Yang Papa tanya itu adalah masih ada abdi keraton. Abdinya keraton. Dan di hotel ini pun konon katanya yang menjaga dulunya ini tanahnya keraton juga katanya. Dan saya lihat memang ada buyut, ada buyut sesepuh itu kumpul di sini semua. Jadi di sini ini tempat perkumpulan sesepuh-sesepuh abdi keraton ya, di kamar sini. Iya, tapi sebelum mereka masuk ke sini, beliau itu ada di tengah untuk wejangan ya, wejangan terima tamu. Jadi nanti Mak perlihatkan di mana tempat itu yang dinamakan wejangan atau tempat terima tamu, di situ ada. Nah, di situ ada sosok laki-laki parubaya berpakaian Jawa dan memakai udeng ya, ikat kepala. Wil, kamu gak takut ikut terus? Enggak dong. Emang gak takut? Enggak. Berani. Jadi sisi dunia lain, Kriwil ini kita on ini sekitar jam 1 atau jam 2 ya. Si Kriwil ini saya ajarkan masuk ke dunia mistis seperti ini. Kenapa? Pada saat nanti dia dewasa, dia sudah mengenal arti dunia lain. Oke, ikutin terus penelusuran Ma di Hotel Jogja malam ini. Oke okay guys, jadi tepatnya sekarang Emak sudah ada di gamelan. Dulu gamelan ini beroperasi pada saat zamannya untuk menyambut para tamu yang hadir atau yang menginap di hotel ini. Karena sekarang sudah tidak lagi digunakan, terkadang mitos-mitos pihak hotel atau pegawai hotel itu katanya ini suka bunyi sendiri dan berbunyi suara sendiri seperti ada yang memainkan. Jangankan pada saat itu ya, sekarang saya berada di sini aja menyentuh ini tuh ada getaran sendiri gitu loh. Ya namanya juga benda bertuah, pasti memang ada sosok-sosok yang menyemani ya, atau yang berada di sini ya. Kalian bisa lihat ya.
jagain aku ya. Mamanya aku takut. Oke? Jagain aku, oke? Oke. Oke, Emak akan menunjukkan lagi bangku atau wejangan penerimaan tamu atau zaman dulunya dibuat duduk para tamu. Ini yang tadi Mak bicarakan, bangku ini bagi kalian yang mempunyai indera keenam atau mata batin, kalian bisa melihat video ini. Ada energi apa bangku yang saya dudukin ini? Tapi yang pastinya positif. Iya. Memang semua ini positif, tidak ada yang negatif. Tergantung dari manusianya. Kalau manusianya sombong dan tak kabur atau kesombongan, itu akan mencelakai diri sendiri. Karena sifatnya sombong dan tak kabur, itu jangankan dunia gaib, dunia kita pun kalau kita sombong atau tak kabur, efeknya nggak bagus. Jadi di sini Mau menjelaskan, lihat deh ke atas. Ini bangunan ini konon sudah ribuan tahun. Dan kalau kalian berada di sini, duduk di sini, itu seakan-akan kita dibawa dimensi lain. Jadi lampu yang di atas ini tuh seperti goyang. Kenapa Mak suka duduk di tempat ini? Gak tahu. Karena lebih nyaman, lebih enak. Mak tuh paling duduk seperti ini dan di sini. Tadi Mak sudah bilang bahwa akan Mak jelaskan di tengah inilah untuk para tamu pada saat beroperasi hotel ini duduk. Dan sekarang sosok yang ada di sini adalah orang yang berpenampilan sesepuh adat Jawa. Jadi di sini menjelaskan lagi bahwa tiang-tiangnya pun terbuat dari kayu jati. Jadi terbuat dari kayu jati. Sampai berapa puluh tahun pun dia akan tetap seperti ini. Jadi yang Mak lihat dari batas ini, sana, ke sana, itu semua ada sesepuh atau leluhur yang menempati dan mendiami wilayah sini. Uniknya lagi, Mak kasih tahu. Di sini ada sebuah payung ya, kalau bahasa saya, nggak tahu kalau bahasa orang keraton ya, karena kan emak orang awam, jadi nggak tahu. Karena berbentuk payung ya emak bilang seperti payung. Jadi yang emak lihat juga di sini ada sisi positifnya. Jadi payung bukan sembarangan payung, walaupun ini sudah rapuh, sudah jelek, jangan dilihat dari kerapuannya atau jeleknya. Tapi lihat tingkat positifnya dan dahsyatnya, keperluannya. Jadi semua ini terbuat dari kayu jati. Dan ini berasal dari kerajaan Jogja. Keraton Jogja. Keraton Jogja.
Kita nggak tahu ya, lampunya juga berumur berapa tahun, kita juga nggak tahu. Tapi yang Mak lihat, sudah puluhan tahun. Jadi menarik, semua lambangnya pasti ada simbol. Simbol-simbol keraton. Simbol-simbol keraton. Jadi, simbol keraton, kenapa saya bilang ada simbol keraton? Karena di sini nih, ada tertulis. Kalian coba lihat. Di sini ada lambang. Jadi memang ini yang mempunyai adalah Keraton Jogja. Seneng, Mak ada di sini tuh seneng. Nyaman, adem, tentram. Jadi kembalikan lagi kepada kalian, karena pandangan manusia atau pandangan orang itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti itu. Tergantung dari kalian dan keyakinan kalian, kepercayaan kalian, ada mitos atau tidak, ada dunia gaib atau tidak, saya serahkan ke kalian. Kita lihat di belakang. Oke, ikutin terus penelusuran sisi dunia lain. Halo sobat sisi dunia lain, tadi dengan berbincang-bincang saya meminta penunggu atau penjaga hotel ini, ternyata bapaknya mau. Alhamdulillah, kita tanyakan langsung ya Pak. Bapak dengan nama siapa? Pak Prapto. Oh, Pak Prapto. Bapak Prapto sudah berapa tahun bekerja di sama proyek? Iya. Sekitar hotelnya udah 45 ya. Ambil 49 ya. 49 ya. Jadi Pak Prapto di sini sudah hampir 50 tahun bekerja di sini. Jadi di belakang saya ini adalah lantai 2 ya. Dua. Lantai 2 yang sudah tidak beroperasi selama 25 tahun. Kalian bisa lihat ke belakang. Tadi kita ke sini pun sudah ada penyambutan ya. Penyambutan di sini. Jadi kita tanya lagi, kenapa Pak, sejak kapan hotel ini tidak beroperasi? Ya, yang cuma sini udah lama, yang satu masih ada satu dua. Di sini sudah berapa tahun yang dia? Sekitar 20 tahunan. 20 tahun. 85 ke atas. 85. Oh, berarti sekitar 25 ya, tahun. 25 tahun yang benar saya katakan tadi bahwa sudah tidak beroperasi selama 25 tahun. Ini luasnya berapa, Pak? Enggak tahu. Tanahnya sekitar semua sampai sana sekitar 6.000 atau kata sana. Oh, mungkin luas tanahnya sekitar 6.000 ya. Jadi di sini semua ada berapa kamar, Pak? 45.
45. Jadi di sini dulu berarti ada karyawannya itu pada saat beroperasi itu ada berapa tahun, Pak? Ada berapa orang? Kita hampir dulu hampir 75 dulu. Dulu hampir berapa? Kalian banyak. Bisa bayangin di rumah ada pegawai 75 orang yang bekerja di hotel ini. Tahun 75. Berarti dulunya adalah hotel ini beroperasi dengan secara baik dan ramai pengunjungnya. Konon katanya sih pengunjung di sini pejabat-pejabat ya, Pak. Ya, dulu betul tahun Mas. Jadi di sini Pak Harto. Zamannya Presiden Pak Harto sudah ramai dan banyak pejabat-pejabat yang menginap di hotel ini. Dan nama hotel ini cukup baik dan menurut Mak arti nama hotel ini sangatlah mencantumkan ada mistisnya. Ya. Ya namanya Keraton ya, siapapun pasti sudah tahu lah. Jadi kita tepatnya mah udah nggak berani ke sana karena takut bawahnya jebol karena kan hujan. Dan kalian bisa lihat di kamera ke sana. Jadi Siti biar bicara, katanya ada Mpok Kunti atau Mbak Kunti di sana. Ya. Dia yang mematikan kita, tapi dia nggak berani dekat. Nggak boleh dekat ya. Jadi guys, ikutin terus penelusuran Mak di sisi dunia lain. Halo sobat sisi dunia lain. Karena hari ini penelusuran kali ini sudah memakan waktu 3 jam. Akhirnya Kriwil juga sudah ngantuk. Jadi kita memutuskan penelusuran kali ini sampai di sini. Saksikan episode berikutnya di sisi dunia lain.